rasa cringe saya akan jaga anak kita. Cik B dan kacak. Bila masa saya anak dia? Macam tu dah saya rasa macam tak terima dia panggil saya anak dia. Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Sejak semalam masih lagi heboh diperkatakan tentang kenyataan Cik B menerusi rancangan Melodi tempoh hari berkaitan rancangan perkahwinan ibunya. Malah rakaman tersebut turut mendapat perhatian daripada Datuk Seri Vida dan juga pasangannya Iqbal Zulkifli. Terbaru menerusi portal M-Star, Cik B atau nama sebenarnya Adeline Zamalin Muhammad Amin tetap dengan pendirian menentang keras penyatuan ibunya dan juga bekas pembantu peribadi tersebut. Baginya, semua berita ini agak tiba-tiba dan terlalu cepat untuknya menerima dengan baik. Anak kita, Cik B kacak. Sampai bila-bila? Rasa cringe. Saya akan jaga anak kita, Cik B dan kacak. Bila masa saya anak dia? Macam tu dah saya rasa macam bukan sebab faktor usia sewenang-wenangnya. Sebab akan umur mama ni macam mama nak kahwin buat apa lagi? Macam tu lah. Yang setaraf dengan mama lah. Tapi kalau saya nak kata macam saya tak suka mama kahwin sebab banyak lelaki yang mama dah mengahwini. Tapi macam banyak backside diorang sebenarnya ada banyak udang di sebalik batu. Jadi saya rasa macam baik mama just be happy dengan saya. Lagipun saya tak suka kalau saya ada ayah baru. Saya macam saya tak pernah rasa janggal kalau ada ayah baru. Jadi tak berasa selesa. Saya tak sukalah kalau ada ayah lagi. Benda ni terjadi terlalu macam surprise, terlalu shocking. Macam dia tercepat je macam tiba-tiba dia nak kahwin. Saya harap-harap marketing lah. Tapi kalau dah marketing, bolehlah terjatuh hati mama tu kan. Sebab mama dengan Big Bar tu macam ada dah rasa bercinta semua tu. Jadi saya takut mereka fall in love. Masa tu sebab adalah kisahnya saya tak suka Abang Iqbal tapi saya tak nak beritahu kenapa. Bukan tak suka, macam tak nyam lah. Cara dia, karakter dia ke macam mana? Dari segi dia dengan mama lah. Diorang selalu macam sweet-sweet belakang saya macam tu. Pernah kantoi sebab tu gaduh dengan Abang Iqbal. Tengok mesej. Masa tu saya macam mengamuk lah. Saya macam dengan mama, masa tu saya macam tak rapat. Macam mama tu dia macam bercinta je terlu'or lupa benda lah. Saya dengan Eric sekarang ni pun macam jarang jumpa. Walaupun duduk satu rumah, jumpa pun time pagi dengan Adik. So dia macam biarkanlah mama nak kahwin. Tapi saya macam saya tetap dengan pendirian saya. Kerana saya seorang je yang sekarang ni boleh ni stop this perkahwinan. Tapi kalau nak katakan kalau jodoh nak buat macam mana, tapi saya bantah selagi mampulah. Tak, sebab saya tak nyam dengan dia. Itu je. Saya tak nyam. Banyaklah. Banyak benda. Tapi saya tak beritahu. Just biarkanlah. Tapi saya just stay with my opinion. Dalam pada itu, remaja berusia 16 tahun tersebut turut menyuarakan rasa kurang selesa apabila melihat rakaman suit sewaktu Datuk Seri Vida meraihkan ulang tahun kelahiran Iqbal. Bukan itu sahaja, Cik B juga sempat berseloroh meremang ketika mendengar ayat daripada usahawan lelaki tersebut yang ingin menjaga mereka seperti anak sendiri. Rasa cringe. Saya akan jaga anak kita, Cik B dan kacak. Bila masa saya anak dia? Macam tu dah saya rasa macam tak terima dia panggil saya anak dia. Dia macam kalau dia macam alung tau. Tapi kalau macam maybe kalau dah jodoh tak buat macam mana semua, jadi saya just biarkan lah. Tapi saya selagi mampu, saya tetap dengan pendirian saya. Saya tak ada give up. Menerusi satu posting di Instagram story, Iqbal mendedahkan Datuk Seri Vida sudah pun seharian menangis dan tidak makan kerana memikirkan anaknya itu. Walau bagaimanapun, dia faham akan perasaan remaja tersebut yang sudah tentu melalui banyak pengalaman pahit sebelum ini. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.